Habis Pak ya? Iya ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sumatera Forest dimanapun berada, semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah SWT, dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sobat, saya sudah sampai di sini. Bang Alamnya kayak di sana tuh sobat, lagi manen padi, manggotil atau menyabit juga sobat. Jadi kita udah bawa ini, kita mau bikin bubur kacang hijau sama pulut. Nanti kita masak di sini sobat, kita makan rame-rame sama warga di sini juga sobat ya. Aku mau juga. Mau juga? Boleh. Ha. Cucu Bang Alan tuh mungkin sobat. Jadi kita cek dulu Bang Alan ke sana. Biar kita ajak ngobrol-ngobrol dulu bentar, baru nanti dia yang menggotil, saya tetap masak juga sobat ya. Ini sebagian sudah di gotil atau dipetik oleh Bang Alan dan tetangga-tetangga atau masyarakat di sini sobat ya. Kita langsung sana loh, Bang Alan di sana tuh sobat. Ini panennya dengan cara pakai sabit nih sobat, bukan dipetik nih. Itu dia Bang Alan tuh sobat. Assalamualaikum Alan. Ah, ini dia sobat. Saya mau coba dulu sobatnya. Nah, umat tajam. Ini alatnya seperti ini sobat, nanti kita rekam lebih dekat sobat ya. Jadi caranya macam mana Balan? Coba ajarkan dulu saya. Hmm. Pegang seperti itu. Oh gitu. Nah, boleh saya coba dulu Balan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata mudah sobat jika kita pandai kan nih sobat ya. Ini melangkau-langkau nih Balan. Tidak apa-apa ya. Nah seperti ini sobat hasilnya. Ini sobat alatnya sobat. Nah nih. Ini ada mata pisaunya di sini sobat. Jadi pegangan tangan kita seperti ini. Cep cep gitu sobat. Nah, yang di sana kaum-kaum ibunya sobat lagi manen juga sobat. Lagi itu biasa pakai gotil kalau ibu sobat. Ada beberapa cara lagi sobat, yaitu menggunakan sabit Balan ya. Nah, sabit gimana Balan? Nah, udah tengok Balan. Ini sabitnya model seperti ini sobat ya. Cuman seperti gergaji dia sobat, bukan mulus, mata pisaunya bukan mulus. Seperti gergaji sobat. Biar kita tengok sobat ya. Nih sobat. Nah, mulus dia, bukan mulus, bergerigi dia sobat. Nah, kita langsung praktekkan sobat ya. Macam mana cara pengambilan menggunakan sabit ini sobat. Kalau pakai sabit itu seperti itu caranya sobat. Jadi diambil batang agak panjang Balan ya.
Nah, seperti hasilnya Pak Sobat, panjang pakai batang. Jadi caranya seperti ini ya. Dikumpul, bismillahirrahmanirrahim. Oh, begini Sobat. Bisa juga jadi petani nih Sobat. Ini kenapa padi ini Bang? Ini Bang, namanya jambek kudo. Jambek kudo itu kenapa dibilang jambek kudo tuh Bang? Pakai apa Bang? Pakai ekor. Oh, ada apanya ya? Ada ekor ini. Itu bagus nggak isi itu Balan? Agak padinya agak kemerahan. Berarti kurang bagus ya. Jadi itu Balan memanen padi itu kan pakai dua cara tuh Balan. Itu apa namanya sebelah kanan Balan? Ini namanya penggotil. Penggotil. Yang satu lagi? Ini sabi. Ah, itu kecepatan atau mana yang paling mudah Balan atau hasilnya yang paling bagus gitu Balan? Apa kekurangan kelebihannya Balan? Coba jelaskan Balan. Kalau ini kan satu tangkai kan. Kalau ini main pegang. Oh, main pegang, main banyak ya. Main banyak. Ada nggak kelebihan dan kekurangannya Balan? Cepatan ini Bang. Cepatan itu ya, sabit. Oh begitu Sobat, keterangan dari Balan. Jadi kita bisa tahu sedikit informasi tentang panen padi ini Sobat ya. Itu mengambil apa lagi Balan? Ini untuk benih Bang. Untuk benih Sobat ya. Coba tengok Balan, satu tangkai Balan. Ah, ini Sobat, benih seperti ini. Jadi ciri-ciri benih yang mantap tuh yang seperti apa Balan? Ini Bang, agak banyak apa ya Bang? Agak banyak dalam satu tangkai. Benihnya agak banyak. Agak banyak begitu ya. Besar ukurannya tuh gimana Balan yang merupakan kualitas mantap? Ah, ini seperti ini Sobat untuk benih. Jadi ini akan ditanam kembali untuk berikutnya, tahap berikutnya Balan ya. Udah mulai mendung nih Sobat. Jadi kalau mau kering kita tambah airnya lagi Sobat ya. Hujan datang Sobat. Ini gula arennya. Hujan Balan. Mantap. Apa Bang?
Oke, berangkat. Biar aja lah mas. Alhamdulillah sobat, kita mau makan bubur kacang hijau dulu bareng bapak-bapak nih yang habis kerja capek ya mas ya. Yuk mas makan, pak. Kau ibu-ibu oleh mereka pun kau boleh ni. Sudah lah. Alhamdulillah sobat, semua ada selesai makan, jadi mereka pada pulang. Jadi kita mau apa lagi di balen? Hujan pun datang sobat. Bang Lama nambuh ya. Anggap aja, yang penting kita bermanfaat masakan kita sobat ya. Hujan pun turun. Bawa ya tempatnya dulu mas. Tambah gak mas? Masih banyak pun. Ayo main ke ibu ya. Ini cara mau makan ini. Ini jokong plastik nak. Jangan plastik. Pak.
Udan. Apa di situ? Apa dah habis? Tonok. Ala Prancis mana? Masak jantan.
Ini ngambil terong juga, sobat. Di atas satu, bang. Kita udah selesai ngambil sayuran, sobat. Kita langsung ke pondok aja, sobat, ya. Inilah padi hasil panen hari ini, sobat. Jadi kita nggak bisa tidur di atas, jadi kita tidur di bawah aja, sobat, ya. Ini kita masak dulu, sobat, ya. Soalnya Bang Alan lagi sholat, ya, sobat. Nanti baru gantian kita yang sholat, sobat, ya. Daun apa namanya, Tebalan? Daun apa namanya? Bayam rusa. Bayam rusa, ya. Rusa bajam. Rusa bajam. Thank you.
sambal tuk-tuk udah mantap nih sobat. Wih, menetes air liurnya sobat. Daunnya nanti baru sobat, soalnya kalau sekarang cepat air layunya. Nasi udah matang sobat. Ini udah mendidih sobat, baru kita masukkan bayam rusa namanya sobat. Alhamdulillah sobat, kita sudah selesai masak dengan hasil kebun Bang Alan nih sobat. Ini sayurnya campur berampur nih sobat namanya. Ini lalapan kita kemangi, sambal kita, sambal apa namanya Bang Alan? Sambal tuk-tuk. Ini untuk Bang Alan dulu. Ini kalau sayur silahkan pilih sendiri Balan, yang mana yang mau Balan. Selera. Mana selera Bang Alan dulu. Dan untuk para sobat Sumatera Forest semua, sebelum ini mohon siapkan nasi sobat Sumatera Forest dulu sebentar, biar kita sama-sama makan supaya tidak ngiler tentunya sobat ya. Mohon maaf sebelum ini, pasti ngiler nih. Makanan seadanya, tapi nikmatnya luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim.
Gaspalan. Sambal tutupnya, Bang. Mau bayar? Lanjutlah. Saya ada nih. Bahan tambah. Alhamdulillah sobat, kalau saya sudah selesai makan, bahan masih lanjut. Insya Allah di belakang video masih nambuh nih bahan nih sobat. Jadi kita mau istirahat dulu, soalnya dah isa juga sobat ya. Jadi kita nanti lanjutkan ngopi lagi sobat. Gimana, lanjut aja makan bahan ya. Ini hujan lagi nih sobat. Dingin bahan. Kita masak kopi dulu balan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sobat, kita mau siaran langsung tapi ya berhubungan jaringan kurang bagus, terhenti tadi sebentar, cuman ya kita batalkan aja sobat. Ah tuh, air udah matang badan. Nih kita lagi masak air untuk minum kopi sobat ya. Udah mulai panas sobat, cuman belum mendidih. Tunggu kita sebentar lagi sobat ya. Sobat, dah mendidih nih sobat. Wih, dingin sobat. Cuman kita masih bisa menikmati secangkir kopi panas buatan Bang Kandat, buatan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, panas. Jadi lanjutlah. Jadi kita di suasana hujan seperti ini sobat, alhamdulillah masih bisa menikmati suasana seperti ini sobat. Sungguh nikmat. Tadi kita coba rencana siaran langsung, cuman berhubungan kita di kaki gunung seperti ini sobat, jaringan agak susah balan ya.
Jadi seperti inilah sobat, suasana hujan di kebun Bang Alan nih, dengan suasana di hari tadi yang cerah, begitu panas pas waktu manen padi Balan kan. Jadi apa namanya Balan? Oh, ini perkiraan berapa hari lagi nih selesai nih Balan? 2 hari lagi selesai nih kan? 3 hari lagi Bang. 3 hari lagi sobat. Alhamdulillah ada rezeki Bang Alan untuk memanen padi, lumayan menghasilkan, cuma ada sedikit tumbang Balan. Itu tumbang itu karena apa tuh Balan kemarin Balan? Roboh. Itu penyebabnya angin tuh sobat. Jadi sebagian yang jatuh roboh itu sobat, dia kena ke tanah, dia membusuk Balan ya. Belum membusuk sobat, cuman kurang bagus lah kualitasnya Balan ya. Jadi kita pun bersyukurlah dengan apa yang diberikan, walaupun cuaca ekstrim sekarang nih. Jadi barusan kita coba siaran langsung tadi sobat, cuman jaringan masih tidak bersahabat tentunya dengan kita. Mohon maaf sebelumnya. Jadi kita ini coba tanya dulu sama Bang Alan, berapa kira-kira hasil panen padi hari ini Balan, yang udah terkumpul gitu beberapa hari ini kan. Bang Alan udah mengangsur duluan gitu kan. Sekitar berapa kaleng gitu Balan? Kisaran 70 kaleng. 70 kaleng sobat, alhamdulillah. Masih ada rezeki buat Bang Alan tentunya dari kebun padi dia yang dijaga dengan sepenuh hati dalam berapa bulan? 6 bulan Balan ya?
Nah, kalau di sini kebun padinya sobat di tanah kering, bukan di sawah sobat ya. Jadi kami ucapkan terima kasih sebelumnya atas support dan masukan serta saran sobat, serta doanya kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga terhibur selalu tentunya dengan kegiatan kita. Dan bagi sobat yang pengen mencoba rasa padi ladang ini, boleh datang ke Riau ini, tepatnya Pasir Pengarayan di Desa Kaiti atau Rambah Tengah Barat. Boleh kita datang, kita suguhkan dengan beras padi baru ini, kita masakkan, kita bikin lauknya, dan kita bisa ajak sobat berkegiatan mencari puyuh atau burung rua atau apa aja sobat ya, atau memancing biar lebih seru gitu kan. Kami akan bersedia tentunya menemani sobat yang jika ingin datang kemari ya, jangan pula lah datang bawa sekampung kan itu. Datang sekampung nanti pondoknya Balan ini enggak terlalu besar, soalnya padi udah kita masukin di atas untuk tempat penyimpanan, jadi kita tidurnya nanti agak sempit lah sobat ya. Atau kita tidur bawahnya aja Balan. Bawah aja sobat ya. Cuman dingin, sanggup tahan dingin. Pakai kain sarung. Pakai kain sarung sobat. Jadi orang rumah Balan tadi sebelum maghrib dia udah pulang, dan dia pun tidak mau masuk di video Balan yang malu katanya ya. Jadi kami sudahi dulu sobat, soalnya sekarang udah mulai jam 11 malam, kita mau istirahat dulu, beberapa setengah jam lagi kami istirahat, baru kami tidur supaya besok pagi kami tidak terganggu dengan pekerjaan kami masing-masing. Tentunya semoga bisa menghibur sobat semua dengan kegiatan kami hari ini, biarpun di pondok tidak di hutan sobat ya. Kami ucapkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau jam lo baru tidur lo ngopi kocik lagi. Udah subuh sobat, udah suara orang mengaji, cuma masih gelap nih sobat.
jalan mau ngaji, bangunan biar aja dulu sobat, masih capek mungkin dari sobat. Udah mulai pagi ini sobat, udah mulai terang. Iya. Bang, sama tempe goreng itu kan? 2.000. Iya. Itu pas apa bang nanti pak apa laser oh mau merotokkan padi itu ada mesinnya kan di video. Enggak bisa duduk minum kopi dan bahan lanok. Kopi roti ada. Habis pak ya? Iya iya pak. Kasih aja mas, apa apa mas? Di, kalau di, angkatkan dulu orang tua saya. Nggak, sesuatu lah, nggak terang ke tidur nih, urat di, jelas kan di. Jangan langsung akhirnya boleh ini kan? Ah, ada yang jaringan. Lagang. Nggak dapat dapat seminit. Ada sih. Rumah lingkaran ni,
berputar ini sih, soal anak kapun ini. Oh lo, ibu ini juga anak jaringan ini. Aku telpon saja ke sini dah. Baru nilai sih. Enggak. Mana sih? Moka on, enggak. Lolom do. Hitam do, hitam. Yang main moka on ini. Main ini. On ini. Ya, kok itu dia. Mau. Oi, mau. Tope burung me. Dong. Dia ngara bakuin burung ini bisu. Burung aha dong. Burung aha. Ini tanang ni. Jangan aku lagi dulu. Ini enggak mau gue juga. Itu pasti sendiri dah ini. Lopeh kau yang dapat surah ini. Tidak. Kau tipe luar ini. Ini mantap ke si bengkaran ini. Dia nggak perlu ya sangkar. Masuk lagi. Tidak. Jadi ini warna bakal buruk juga. Nama unai pun habis yot. Ibu kesperal emang kuling. Icok dalam necok. Ida mantap kuret ibu ni. Iya. Ii. Enci ibu burung jatung. Nari hibe. Onde akan pakai mula ki. Tahu ni. Kalau ngabis kiamat alam menamu lagi. Jope nara kuling. Jadi panas di sini. Iya. Kan nak dengar suaranya Ria. Mana ada bang? Kek mana suaranya? Kecil, ini tapi kecil suaranya. Apa sempat aku ini? Aku nak dengar aku dengar tu. Di, ngerobohi, naik nama Popui. Alhamdulillah sobat, di pagi hari yang cerah ini setelah dihantam hujan malam tadi badannya. Iya. Kita masih bisa menikmati kopi bersama warga di sini dengan penuh keceriaan tentunya. Dan terima kasih buat sobat Sumatera Forest yang selalu mendukung kegiatan kita. Semoga selalu sehat tentunya, lancar rezekinya. Jadi saya mau undur diri dulu. Saya mau pamit soalnya saya mau bersama keluarga pula sobat ya, harus pandai membagi waktu. Jadi ini kebun Bangalan tinggal sedikit lagi selesai panen. Alhamdulillah selesai hari ini Bangalan ya. Jadi saya mau pamit undur diri dulu. Jadi saya mau pulang, pergi sama anak istri. Soalnya kalau enggak nanti marah ibu polisi dapur tuh kan. Jadi saya ucapkan terima kasih dulu sama Balan. Nah, saya pamit dulu Balan ya. Terima kasih atas jamuannya sini. Jadi kita berangkat dulu sobat.